channel, Garut channel. Okay, guys. Sekarang kalian bisa lihat ya, bukan kebun sih, ya sih bisa disebut kebun juga. Sini adalah tempat yang paling angker. Wow, angker guys. Gue di sini mau coba, bukan nantang sih ya, gue lebih ke uji keberanian gue untuk uji keberanian gue tempat yang serem kayak gini. Gue sekarang sendiri. Gue itu lighting dipasang pakai stand. Gue bisa lihat. Gue sendiri. Pakai stand ya. Ini juga pakai tripod. Oke. Gue akan coba kesana sendiri, guys. Oke, guys. Tadi gue dari sana gue pindah ke tengah-tengah kebunnya. Gue simpan kamera di sini ya. Gue akan uji keberanian gue. Ada apa-apa, guys? Gue bener-bener sendiri. Di sana kayak ada yang kerusuk. Kita samperin ya. Rekamannya udah pas belum? Coba lightingnya gue pindahin ya. Ini semua gue udah set buat lightingnya. Hey. Lo tau guys, sekarang jam 12.36 37 setengah satu ya. Gue sendiri di kebun, yang lain pada tidur, gue cari duit. Coba kesana ya.
tulisan di sini, guys. Udah. Ini gue udah di set ya. Tadi gue lihat ada sesuatu di sana nih. Kita gue tadi lari-lari, aduh, sampai gue bener-bener merinding nih, guys. Gue bener-bener merinding. Tadi gue lihat sesuatu di sana. Entah apa itu. Sekelebatan bayangan hitam. Sumpah, gue bener-bener deg-degan, guys. Oke, guys. Gue sekarang sengaja gak pakai lighting biar bener-bener kerasa seremnya gitu kan. Guys, sekarang gue pasang lagi lagi aja ya. Soalnya tadi emang bener-bener gak ada sih. Soalnya tadi kan mau dimatiin lightingnya itu mau kerasa banget ya seremnya. Oke, sekarang gue mau set dulu lightingnya. Buset dah. Lo denger kan tadi suara apaan? Gila gue ini sih. Waduh. Bentar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lo denger kan? Lo denger sendiri kan? Entah apaan itu, hantu apaan. Aduh, buset lah jam segini bukannya pada tidur. Malah. Apa, guys? Aduh, lu dengar suara-suara kan tadi di sebelah sana, entah ada apa. Gue bener sempet merinding banget nih. Keberanian gue diuji banget nih sekarang. Cuset dah, hantu-hantu mau pada tidur malah keluyuran. Lu denger sendiri kan tadi ada suara-suara kayak yang lempar batu sebelah sana. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tadi di sana ring-ring ini jadi banget. Ini diganggu oleh astral, entah itu menunjukkan eksistensinya dengan suara menampakkan dirinya. Wow. Dan sekarang kita jam menunjukkan waktu 3:15. Udah waktunya gue istirahat. Mungkin explore kisah-kisah mistis cukup sampai di sini. Next video kita akan buat lagi konten yang lebih seru, lebih menarik dan lebih serem. Gue nyatakan tempat ini benar-benar serem. Buat lo yang ada referensi buat tempat yang menurut lo serem, ntar gue kunjungin ke sana. Jangan lupa komentar di channel gue dan jangan lupa subscribe channel Garut Channel dan jangan lupa follow. Bye-bye.